Baru baca doa bismillahirrahmanirrahim, sehat kuat temata teruang ruasa lambang tulang bismillahirrahmanirrahim tapi pola aduh PGA itu. Nah, yang sebelahnya tadi juga sebagai tempat nongkrong dulu, ingat waktu SMA. Khas makanan kuliner ya ala Banyumasan. Di situ ada mendoan. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini ya. Bersama Kang Ozin. Check it out. Yap, top Margoto. Singkas Pak Sinten. Asma Sinten. Haji Ismail. Haji Ismail. Yang iku lho bapak ket bapak iku lho. Oh. Dadi mbah ya. Baik dadi gara-gara gerak luka dadi terasa. Dadi jalanan bro. Jalanan padahal coba pakai jas laten yang kan bol. Eh, eh. Bol. Dia kejatuhan dalam benda kok takut kan kan ngeren para nalar kan orang tinem tapi kersane Gusti Allah jadi gara-gara ngoreng terus tadi saya sapa bini ku ucapan dan benda Mbah Mat Witana wong arep nyolong nggih terus nepi nang kono dia kenung kulun kali padahal kali nambah Ziarah, kepin tine lah. Mau tenang sal. Orang dina. Gue bayar lagi tapa bilangan macan ya mbak. Nyong lagi yang jago luar, lu perlu macan macam. Jago, nanti merembain bolot, banyak restoran. Dan ini foto nih ya silaturahim luar restoran.
sembrana bangun kebo nggih melangkai kontong jere meramane tapi nggih leres jere meramane niku lho. Selamat sore teman-teman sahabat, kalau sore dimanapun berada ya. Tadi kita sudah sempat jalan-jalan kemana-mana nih. Kalau ngalun, ke makam, ke silaturahim jalan. Ini sekarang kuliner ini, kuliner Laksa Peke di Purwokerto. Ini luar biasa nih. Ya, kita coba lah ya apa. Tapi luar biasa. We'll be right back.